Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mar'atu la tu'addi haqqullah hatta tu'addi haqqu zawjah kulluh. Seorang istri belum lagi dikatakan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum taat dia kepada suaminya. Walaupun ibadahnya tidak pernah tinggal, dia haji, dia umrah, dia puasa sunnah, dia menghatamkan Al-Quran tiap bulan, dia selalu membaca Al-Quran, sedekah infaknya tak pernah tinggal, tapi dia durhaka kepada suami, suaranya lebih keras ketimbang suara suami, maka ketaatannya itu semua tidak akan dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi dia taat kepada Allah, kata Rasul, sebelum dia taat kepada suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril, wahai ya Rasulullah, tolong doakan. Doakan doaku ini, tolong diaminkan olehmu ya Rasulullah. Ini setelah Rasulullah turun dari mimbar waktu Idul Fitri. Salah satu doanya apa? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suami. Rasulullah bilang apa? Amin. Kalau malaikat Jibril yang doa, yang aminin Rasulullah.